Media sosial membolehkan sesiapa sahaja jadi pencipta kandungan. Namun, di sebalik maklumat bermanfaat yang dikongsikan, platform itu turut jadi tempat penyebaran berita palsu. Bagi mengekang isu berkenaan, pemerkasaan literasi media dan maklumat harus jadi fokus. Laporan Andi Reza Rohadian. Sejak 2021 hingga April lalu, 2,125 berita palsu direkodkan MCMC. Pada 2018 pula, Suruhanjaya itu dedahkan 84% berita palsu disebar menerusi WhatsApp, diikuti Facebook 8%. Data itu memperlihat kepentingan pemerkasaan literasi media dan maklumat dalam kalangan rakyat. Literasi media dan maklumat terbahagi kepada empat komponen utama, meliputi kemahiran mengakses internet atau menggunakan peranti. Seterusnya, kemahiran memahami mesej, tersirat dan tersurat. Dua komponen lagi harus diberi perhatian serius. Kemahiran menilai dan menganalisis. So dia dah faham tapi dia perlu nilai. Baik, adakah dia baik atau buruk, betul ke salah, dan ini akan membantu individu itu membuat keputusan. Dan keempat adalah kemahiran untuk mencipta atau menghasilkan kandungan. So bagaimanakah dia gunakan maklumat untuk hasilkan kandungan, untuk update status, untuk apa letak gambar dalam Instagram. Berita palsu terbukti berupaya menjejaskan ketenteraman dan keharmonian negara yang dihuni rakyat berbilang bangsa. Ketika ini, ada beberapa undang-undang digunapakai untuk atasi masalah berkenaan. Namun, perlu diingat, undang-undang hanya salah satu solusi, bukan satu-satunya jalan penyelesaian. Ia harus bergerak seiring dengan pemerkasaan literasi media dan maklumat. SKMM dia ada kan program klik dengan bijak kan, tapi saya sendiri pernah tengok dia punya kandungan modul program klik dengan bijak ini. I think dia fokus more on digital literacy, macam mana nak gunakan komputer, keselamatan cyber dan sebagainya. So kemahiran kritik ataupun kemahiran untuk menilai, evaluate konten media itu sendiri, saya rasa masih perlu diperkasa. I think it goes back to critical thinking. Saya rasa kalau nak kemahiran berfikir, kita tak perlu bergantung kepada soalan ujian. Bagi saya lah, not just soalan ujian. Kita boleh macam contohlah, kita boleh lakukan aktiviti dalam kelas yang memerlukan pelajar untuk berfikir luar kotak. Beliau juga cadangkan setiap organisasi media mewujudkan meja semakan fakta. Turut diperlukan lebih banyak NGO yang fokus meningkatkan literasi media dan maklumat bagi membanteras berita palsu. Andi Reza Rohadian, RTM.